Lumba dua roda negara Kasma Daniel Kasma Yudin sekali lagi memasang impian untuk kembali bersaing dalam perlumbaan Moto2 menerusi tiket wildcard pada kejuaraan motosikal dunia MotoGP Malaysia tahun depan. Bagaimanapun, Kasma Daniel perlu membuktikan beliau betul-betul layak terlebih dahulu dengan perlu menamatkan kempen kejuaraan motosikal Asia ARRC 2023 dalam kelompok 3 teratas. Saya ada dengar-dengar juga yang ada buat wildcard punya race lagi untuk tim Petronas. Saya mengharapkan juga saya dapat lagi wildcard di Sepang kerana itu adalah satu orang cakap dream lah untuk berlumba di hadapan fans-fans di Malaysia dan terutama sekali di Sepang. Percubaan Kasma Daniel di pentas kejuaraan dunia itu bukan sesuatu yang baru apabila sebelum ini pernah membuat penampilan sebagai pelumba Moto3 pada 2017 juga atas tiket wildcard. Sementara tahun 2020 menyaksikan beliau bersama pasukannya ketika itu, 1XOX TKKR SAG diberi peluang untuk beraksi dalam kelas dunia Moto2 susulan kejayaan pasukannya di kempen FIM CEV Repsol Moto2. Musim 2022 menyaksikan beliau bersama dua pelumba negara lagi diberi peluang untuk slot wildcard Moto2 di Lita Antarabangsa Sepang namun sekadar menamatkan saingan di kedudukan ke-19. Beliau ditemui ketika jualan gudang MKA Group yang berlangsung dari semalam sehingga Ahad ini di Puchong, Selangor. Ketua Kumpulan Jenama dan Komunikasi, Jai Ismail berkata, jualan berkenaan menawarkan diskaun barangan sehingga 80% sebagai inisiatif menghargai sokongan yang diberikan pembeli sejak sekian lama.